persamaan antara interaktif apa video interaktif, komunikasi interaktif antara kecamatan dengan kelurahan. Yang insya Allah ini program ini nanti kita akan pertajam sehingga seluruh program-program yang berkaitan dengan hal-hal yang emergensi yang tidak kita harus bertemu dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW tinggal melakukan video conference seperti ini. Ini benar-benar efisien dan mudah-mudahan bisa efektif, efisiensi dari waktu, dari energi, dari apapun, tetapi efektif untuk menyampaikan program yang akan kita sampaikan. Assalamualaikum, Pak. Selamat. Kita punya marah, ya? Ini 7. 7-nya. Alhamdulillah. Di Bali itu terus sampai kan dia, Pak? Terus sampai ini. Ini, Pak. Bisa pulang kalau kamu. Gitu ya? Bisa pulang. Karena di wilayah RW 02 masih RW 02 Kabupaten Tanganan masyarakat sudah berjibaku sejak pagi hari jam 7 sudah mereka sudah mulai dan nanti kita lihat ada semacam penguburan tempat-tempat media yang dijadikan sarang nyamuk ya. Ibu jangan lupa juga nanti Bu RW di rumah masing-masing harus ada pengurasan bak penampungan air. Pengurasan terhadap bak mengapit sebagai upaya juga PSN pemberantasan sarang nyamuk karena dimungkinkan nyamuk ini akan berkembang biak di bak ini karena sudah airnya bersih, airnya jernih, jadi sangat ideal bagi nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang. Dan sekarang petugas masih ini dari BKR dan Kemenlu sedang melakukan pengurasan dan insya Allah mungkin ini sebagai upaya kita dalam kerangka kita tidak menyediakan media apapun untuk nyamuk bisa berkembang biak. Insya Allah mungkin ini upaya-upaya kita mengantisipasi agar nyamuk jentik-jentik yang masih apa nyamuk yang masih jentik itu kita bisa basmi. Pun juga nanti nyamuk dewasanya kita akan lakukan pogging untuk memburu nyamuk yang dewasa. Oh ya, ini fasilitasnya lengkap. Kita ini ada sabun untuk tangan sebagai apa namanya? Fasilitas yang disediakan dalam kerangka kemarin mencegah COVID-19. Di awal masjid musola ini terawat dengan bersih sekali sebagai upaya untuk kita memang selalu berupaya keras untuk menciptakan KHBS perilaku hidup sehat dan bersih dalam kerangka satu mencegah COVID kemarin dan kedua termasuk juga dalam upaya mencegah merebaknya wabah DBD atau cacar monyet.